Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fotokopi Kisah Channel. Oke, kali ini saya akan memberikan cara mengubah gambar untuk aplikasi jual beli online, aplikasi Siplah. Dari cara mengubah gambar kemudian menguploadnya. Pertama-tama kita unduh dulu ukuran gambar. Setelah itu kita pilih ukuran 700x700. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita convert menjadi ukuran 700x700. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan gambar tersebut, kita simpan. Kemudian kita masuk ke aplikasi Siplah Blibli. Nah, ini aplikasi Siplah. Kemudian kita klik mengerti. Lalu kita login sebagai penjual. Kita klik bagian masuk ke akun. Nah, ini dia, kita login sebagai penjual. Oke, lalu kita masukkan email kita yang sudah terdaftar di aplikasi tersebut. Kita masukkan. Nah, seperti inilah tampilan platform aplikasi Siplah Blibli. Seperti ini. Ini sudah banyak pesanan kita pesannya. Kemudian kita klik tambahkan produk. Setelah itu pilih kategori barang karena kita mau upload barang. Kemudian karena pulpen berarti alat tulis kantor. Kemudian lanjut alat tulis. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini pulpen. Terus kita klik
Aduh, sorry. Ini error ini aplikasinya ini. Kita ulangi aja ya. Kita tambahkan produk, kita klik. Kemudian kita pilih barang. Setelah itu kita klik lagi alat tulis kantor. Lanjut seperti tadi, kita cari, scroll ke bawah, cari pulpen. Nah, kita scroll ke bawah terus. Nah, ini pulpen. Dan kita lanjut. Silakan beri KTP pajak dikenakan PPN. Kita pilih di bawahnya aja ya. Oke.